二院交人段尾，三院交人。居庸和先生排风阵。交人段尾，因为现在你可以抢。其余人，我们下山去搜交人。住！先为了复仇，想说。我杀了你！从今往后。Terlihat di lautan berjurang sebelah utara, Yun He merintih kesakitan karena urat pembuluh darahnya tak lagi beraturan. Disebabkan kekuatan ganda yang masih belum normal ditambah juga mantra segel yang sengaja ditanam Guru King Ning di dalam tubuhnya. Melihat keadaan tersebut, Master Kong Ming mencoba menetralkan kekuatan spiritual Yun He agar tak terjadi ledakan yang berimbas pada kematian. Dari sinilah Cheng Yi mengetahui bahwa Yun He dijadikan alat eksperimen tetua Guru Ling Chanlan agar bisa mematahkan kekuatan segel es kematian yang diciptakan sang guru abadi King Ning. Tak hanya itu, di tempat lain juga terlihat sang Raja Rubah mengalami nasib malam yang tak lagi memiliki kekuatan spiritual demi melindungi klan rubahnya dari tindakan kekejaman sang guru abadi King Ning. Malam harinya terlihat Yun He kembali dihampiri Cheng Yi di dalam rumah pengasingan. Karena merasa bersalah, Yun He meminta maaf di hadapan Cheng Yi atas tindakan menyakitkan yang ia lakukan padanya. Mendengarkan perkataan tersebut, Cheng Yi tak merespon, yang malah menggertak Yun He dan menyuruhnya untuk segera meminum ramuan yang ia bawa. Sedangkan di sisi lain terlihat sang guru abadi King Ning berkomunikasi dengan sosok kabut hitam misterius. Tentu, mereka merencanakan sesuatu agar bisa meluluhlantakkan kembali para klan pembelot dan membunuh sang Raja Kinchun agar ia menjadi sang penguasa tunggal di alam abadi. Di titik paling bawah dan lemah secara tak langsung, Cheng Yi tetap memperhatikan Yun He dengan memberinya ramuan obat setiap hari agar denyut nadi dan luka yang dialami Yun He segera pulih. Karena bosan menjalani kehidupan dengan penuh derita, Yun He meminta di hadapan Cheng Yi untuk membebaskan dirinya dari tempat pengasingan karena ia berkeinginan menikmati sisa kehidupannya dengan menghirup udara segar dan menjelajah tempat yang belum pernah ia singgahi. Dengan penuh pertimbangan, Cheng Yi mengabaikan permintaan Yun He dengan melihat kondisi yang ia alami saat ini masihlah sangat lemah. Karena permintaannya diabaikan, dengan sisa energi yang ia miliki, Yun He berusaha untuk menjebol sihir mantra segel yang mengurungnya. Dari upaya yang ia lakukan, akhirnya Yun He dapat menjebol sihir mantra segel buatan Cheng Yi tersebut. Dengan penuh bahagia, Yun He melampiaskan rasa kepenatannya selama ini dengan menghirup udara alam yang segar, serta menikmati pemandangan malam yang penuh akan gemerlapan bintang. Namun kebahagiaan Yun He hanyalah sesaat dikarenakan Cheng Yi dapat merasakan mantra segel buatannya dihancurkan oleh Yun He. Dan benar saja seketika Cheng Yi menjerat Yun He dan menuntunnya untuk kembali masuk ke dalam rumah pengasingan. Karena sebuah kebebasan yang diinginkan, tentu Yun He mencoba untuk memberontak melarikan diri dari hadapan Cheng Yi. Namun hal tersebut hanyalah sia-sia ia lakukan karena saat ini Yun He sudah berada di bawah kendali dirinya. Singkat cerita keesokan harinya, terlihat sang putri Sun Die memanggil Hawking di dalam istana abadi. Disinilah sang putri memerintah paksa Hawking untuk menghancurkan dan meluluhlantakkan kembali semua klan pembelot yang berada di jurang utara. Tentu dengan rasa dendam yang amat dalam, putri Sun Die menjadikan Hawking sebagai kambing hitam dengan menyuruhnya untuk segera membunuh Yun He. Karena tak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melawan, Hawking memutuskan untuk menuruti segala ucapan sang putri Sun Die demi keselamatan lembah Wanhua. Melihat keadaan Yun He yang semakin hari semakin memburuk, Nona Luo dan yang lainnya meminta izin Cheng Yi untuk menjenguk sahabatnya yang ia tahan. Karena tak ingin mengecewakan, tentu Cheng Yi memberi izin masuk mereka untuk melihat keadaan Yun He yang sebenarnya. Walau hanya sesaat, mereka dapat melampiaskan rasa rindu dan khawatir yang selama ini terpendam.
Dengan melihat kondisi Yunhae, Dewi Kingsan memvonis sisa hidup Yunhae yang tak akan bertahan lebih lama. Tentu, Nona Lua dan yang lainnya sangat sedih mendengarkan kabar tersebut. Disinilah Dewi Kingsan memberitahu mereka satu-satunya cara untuk menolong hidup Yunhae, yakni dengan menemukan jamur emas abadi yang berada di pegunungan Dayu. Mendengarkan akan ucapan tersebut, tanpa waktu yang lama San Yue berpamitan di hadapan mereka untuk menemukan jamur emas abadi. Keesokan harinya, terlihat sang Raja King Chun dan kedua pengawalnya juga berada di pegunungan Dayu, tempat tumbuhnya jamur emas abadi. Tujuan sang Raja mendapatkan jamur tersebut tak lain untuk membantu dirinya berkultivasi, agar kekuatan spiritual yang berada di dalam tubuhnya dapat segera meningkat. Di waktu bersamaan pula, San Yue datang di tempat tersebut. Karena tak ingin celaka, sang Raja King Chun memberitahu San Yue untuk tak gegabah memetik jamur emas abadi yang berada di hadapannya. Di sela sang Raja King Chun menjelaskan bahwa jamur emas abadi merupakan tanaman ajaib yang diberkati dan mengandung kekuatan spiritual yang tinggi. Dengan melihat ukurannya yang masih kecil, sang Raja menyuruh San Yue untuk sabar menunggu beberapa hari sampai jamur tersebut benar-benar sempurna. Melihat orang yang berada di hadapannya merupakan sang Raja Alam Abadi, San Yue meminta maaf atas tindakan yang dinilai tak sopan di hadapannya. Sang Raja King Chun yang mengerti bahwa perempuan di hadapannya merupakan murid terbaik Lembah Wanhua, sekaligus sahabat baik Yunhae, yang menanyakan kabar Yunhae padanya. Di sela San Yue menjelaskan maksud tujuannya datang di pegunungan Dayu tak lain untuk menolong sahabatnya yang sedang kritis. Mendengarkan akan cerita dan kabar yang sesungguhnya, Raja King Chun menyuruh salah satu pengawalnya yang bernama Master Lin untuk menemani San Yue menjaga jamur emas abadi agar tak jatuh di tangan orang yang salah. Sambil menunggu sampai jamur tersebut benar-benar siap untuk dipetik, Master Lin meminta bantuan San Yue agar bergabung bersamanya membantu sang Raja King Chun menjaga perdamaian dan keamanan semua alam, agar para klan alam duniawi maupun para dewa yang berada di istana abadi dapat hidup dengan tentram. Dan benar saja, di dalam rumah pengasingan dan di bawah alam sadar, Yunhae dihampiri seseorang perempuan misterius. Ia bernama Dewi Swan Kin, murid pertama Lembah Wanhua yang paling berbakat. Di sana kita diberitahu asal-muasal sang guru abadi King Ning bertindak arogan dan kejam terhadap Lembah Wanhua dan para klan alam duniawi maupun para dewa istana alam abadi. Di mana dulu, ketika Dewi Swan Kin dan Master Chun Ning kecil sedang menjelajah di alam manusia, secara tak sengaja Dewi Swan Kin menolong dan membawa seorang bocah ingusan yang tinggal sebatang kara di alam duniawi. Karena merasa kasihan, sang Dewi Swan Kin merawat si bocah tersebut di dalam Lembah Wanhua serta memberikan ia nama King Ning. Awalnya, kehidupan mereka penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Bahkan, sang Dewi juga melatih mereka berdua agar memiliki keterampilan masing-masing. Dengan melihat karakter yang berbeda, sang Dewi melatih Master Chun Ning ilmu perpedangan, sedangkan King Ning, ia latih ilmu spiritual tenaga dalamnya agar ia bisa menciptakan segala formasi untuk melindungi Lembah Wanhua. Tak sebatas itu, King Ning juga memiliki keahlian dalam bidang lukis-melukis. Namun rasa kebahagiaan dan kedamaian Lembah Wanhua seketika hilang, bagaikan musim semi yang diterpa kemarauan yang berkelanjutan. Di saat itulah tanpa kronologis yang jelas, para petua Lembah Wanhua menghukum Dewi Swan Kin dengan cambukan segel pengendara petir, yang kemudian dihilangkan kekuatan spiritualnya, serta diusir untuk meninggalkan Lembah Wanhua. Di saat kondisi yang amat tercekik dengan rasa berbelas kasih, Master King Ning memutuskan untuk pergi menemani sang Dewi meninggalkan Lembah Wanhua secara bersama. Di sini mereka hidup dengan nyaman di sebuah rumah kecil yang terletak di alam dunia. Namun kenyamanan itu hanyalah sesaat, di mana dengan secara tiba-tiba, Dewi Swan Kin dikepung dan dibunuh oleh sosok roh misterius kegelapan. Melihat kematian sang Dewi, King Ning tentu menyalahkan bahwa kematian tersebut berawal dari para petua dan keluarga Ling Chanlan yang menyiksa dan mengusir sang Dewi Swan Kin dari dalam lembah. Dari sinilah, King Ning menuntut balas atas kematian Dewi Swan Kin dengan menjebak Master Chun dengan mengajarinya untuk mengaktifkan segel kuno 10 kuadrat bertujuan untuk menyegel dan memenjarakan Dewi Abadi King San si burung ponik abadi. Tak sebatas itu, dengan tega, King Ning menghabisi nyawa saudaranya agar ia merasakan rasa sakit yang selama ini ia alami. Karena tak ingin melihat para orang Lembah Wanhua tetap hidup, dengan perlahan King Ning menciptakan segel es kematian, tak lain agar bisa mengendalikan dan menghabisi semua nyawa Lembah Wanhua dan semua keturunan dari keluarga klan Ling Chanlan. Cheng Yi merasakan nyawa Yunhae dalam bahaya.
yang membawa Master Kong Ming untuk menyalurkan kekuatan spiritualnya agar Yun He dapat segera terbangun. Melihat kondisi Yun He yang semakin parah dan tak kunjung bangun, Cheng Yi memutuskan untuk menyalurkan kekuatan mutiara duyungnya agar Yun He dapat bertahan dari sakit yang ia derita. Melihat tindakan bodoh yang dilakukan Cheng Yi, tentu Master Kong Ming sangat marah besar padanya. Dikarenakan tanpa mutiara duyung, tentu dengan sangat mudah para pasukan lembah Wan Hua mengalahkan dirinya. Yun He yang tak ingin Cheng Yi dan klan rubah kalah, serta lembah Wan Hua mendapatkan siksaan sang putri Sun Die, yang mengatakan di hadapan Cheng Yi untuk kembali menarik mutiara duyung yang berada di dalam tubuhnya. Dengan melihat segala kondisi yang mengalami desakan, Cheng Yi berjanji dengan Yun He akan mengembalikan mutiara duyungnya dalam waktu yang singkat. Ya, karena tak ingin melihat Yun He mati lebih dini. Di sisi lain, dengan waktu sekejap, Nona Luo bersama Dewi King San berhasil membobol pertahanan pasukan lembah Wan Hua dan menculik Hawking untuk ia jadikan sandera. Mendengarkan rencana dan misi penculikan Hawking berhasil, Yun He meminta di hadapan Cheng Yi untuk mempertemukan dirinya dengan Hawking agar permasalahan yang dihadapi lembah Wan Hua segera usai. Dengan penuh pertimbangan dan kekhawatiran, Cheng Yi menyetujui permintaan Yun He dengan tertatih-tatih dan merasakan sakit yang amat parah serta tak akan lama lagi hidupnya berakhir. Yun He kembali membohongi Cheng Yi demi menyelamatkan lembah Wan Hua dan klan rubah. Ia rela mengorbankan dirinya dengan meminta agar Hawking membawa dirinya pergi menyerahkan sisa hidupnya di tangan sang putri Sun Die agar lembah Wan Hua tak lagi sengsara. Dengan penuh rasa sedih, Hawking menyetujui keinginan Yun He demi keselamatan dan kebebasan lembah Wan Hua. Tanpa butuh waktu yang lama, Hawking mengirimkan mantra sinyal agar sang asistennya Nona Suyu membuat strategi tipuan untuk menyerang pasukan klan rubah malam harinya. Mendapati informasi tersebut, Nona Suyu meminta bantuan Xiao Xing untuk mengerahkan pasukan ke medan pertempuran membuat tipuan. Tibalah malam harinya. Secara tiba-tiba, Lu Suo memberitahu Cheng Yi bahwa pasukan lembah Wan Hua secara senyap melancarkan serangan. Dengan sigap, para pasukan klan rubah berhasil menghadang kepergian Hawking yang akan membawa pergi Yun He. Bahkan di waktu bersamaan pula, sang raja rubah juga hadir di tengah-tengah mereka. Tentu di sisi lain, Cheng Yi merasakan bahwa Yun He sedang dalam bahaya. Dugaannya pun tak meleset. Di sela Nona Luo menyampaikan di hadapan Cheng Yi bahwa Yun He dan Hawking dikepung pasukan dan sang raja rubah yang usai terbangun dari komanya. Yun He yang tak ingin misinya gagal menyelamatkan lembah Wan Hua dan klan rubah, ia berusaha menggeretak sang raja rubah agar tak menghalangi langkahnya untuk pergi. Sang raja rubah yang mengetahui bahwa kekuatan spiritual Yun He merupakan kekuatan spiritual milik King Sun, seketika ia melesatkan serangannya, di mana sang raja rubah mengira bahwa King Sun telah dibunuh oleh mereka di dalam lembah Wan Hua. Melihat sang ayahnya terluka tak berdaya, Nona King Yao mengomando semua pasukan klan rubahnya untuk segera membunuh Yun He dan Hawking. Di saat terdesak dan tak lagi bisa bertindak, untungnya Cheng Yi dan Master Kong Min datang tepat waktu melerai pertarungan mereka. Dengan tatapan penuh rasa kekecewaan, Cheng Yi menyandera Hawking dan Nona Suyu serta mengirim Yun He untuk kembali ke dalam rumah pengasingan. Tentu akibat kematian sang raja rubah saat ini, antara lembah Wan Hua dan klan rubah benar-benar akan berperang bagaikan musuh bebuyutan. Hawking yang tak ingin melihat pasukannya dalam bahaya, ia kembali mengirimkan sinyal agar Xiao Xing dapat menarik mundur pasukan lembah terlebih dahulu. Sebagai utusan putri Sun Die untuk mengawasi segala gerak-gerik yang dilakukan pasukan lembah Wan Hua, Xiao Ling memerintahkan Xiao Xing untuk melakukan peperangan dengan klan rubah saat itu juga. Atas nama Hawking, tentu permintaan Xiao Ling ditolak keras olehnya. Karena merasa geram, Xiao Ling mengaktifkan segel es kematian di hadapan mereka agar Xiao Xing menuruti segala permintaannya untuk mengibarkan bendera peperangan jika tak menginginkan para pasukan lembah Wan Hua mati tersiksa menjadi abu. Karena tak memiliki pilihan lain dan tak ingin melihat para warga lembah Wan Hua mati mengenaskan, akhirnya Xiao Xing menuruti permintaan Xiao Ling untuk berperang dengan klan rubah keesokan harinya. Seusai tersadar dari pingsan, Yun He sangat bersalah karena dengan tak sengaja ia menciptakan perselisihan karena membunuh sang raja rubah.
menghitung nyawanya yang tak akan lama lagi berakhir. Yunhe meminta tolong di hadapan Nona Luo untuk membawa dan membujuk Chengyi agar menemui dirinya di dalam rumah pengasingan. Meskipun Yunhe sudah mengetahui bahwa Chengyi tak akan menemui dirinya, ia mengatakan di hadapan Nona Luo bahwa ia tetap akan menunggu sampai kapanpun. Dan benar saja, keinginan Yunhe ditolak mentah-mentah oleh Chengyi yang seketika ia menghempaskan Nona Luo hingga terpental keluar dari dalam ruangannya. Karena merasa cemas dengan keadaan Yunhe, Master Kong Ming sengaja mendatangi Yunhe di dalam rumah pengasingan atas permintaan Nona Luo. Yunhe yang sudah tak memiliki waktu banyak dan tak ingin melihat pertumpahan darah antar dua klan terjadi, ia meminta bantuan Master Kong Ming bahwa ia akan mengorbankan nyawanya untuk ikut parti dalam peperangan. Tentu dengan melihat kondisi kekuatan spiritualnya yang sangat melemah, Yunhe secara tak langsung memilih cara untuk menghilangkan dahaga dengan meminum racun yang amat mematikan demi mengeluarkan kekuatan spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya. Karena keputusannya sudahlah bulat, Yunhe tak menghiraukan keselamatan dirinya asalkan ia bisa menyelamatkan dua klan agar bisa bergabung menjadi pasukan aliansi untuk melawan kekejaman Putri Sundie. Tentu dirinya tak takut untuk mati demi sebuah misi. Dan benar saja, terlihat kedua klan sudah berkumpul di dataran salju yang terbentang amat luas, yang tentunya tak akan lama lagi peperangan akan segera terjadi. Chengyi yang tak ingin adanya pertumpahan darah, ia mengatakan dengan tegas di hadapan klan Lembah Wanhua bahwa atas nama klan Rubah Utara, ia akan membebaskan dan menjamin keselamatan Hawking jika mereka bersedia untuk mundur. Namun, jika klan Lembah Wanhua tetap berisi keras mengibarkan bendera peperangan, maka klan Rubah Utara tak akan pernah mundur satu langkah untuk meninggalkan peperangan tersebut. Karena nyawa Lembah Wanhua berada di tangan Zhao Ling, tentu dengan rasa bimbang, Xiao Xing mengomando pasukannya dengan mengatakan bahwa peperangan ini bukanlah maksud dan keinginan dari Lembah Wanhua. Dan benar saja, sesuai rencana, Yunhe datang tepat waktu bersama Master Komin dan Nona King Yao. Disinilah Yunhe mengatakan di hadapan mereka bahwa musuh yang sebenar-benarnya musuh ialah sang guru abadi King Nin dan Putri Sundie. Karena sebuah kebebasan dan perdamaian yang diidamkan, Yunhe membujuk klan Lembah Wanhua dan klan Rubah Utara untuk bergabung menjadi pasukan aliansi agar bisa melawan sang guru abadi. Bahkan, Nona King Yao yang merupakan putri sang raja klan Rubah, ia juga mengatakan di hadapan mereka bahwa yang membunuh ayahnya bukanlah Yunhe ataupun Lembah Wanhua, melainkan sang guru abadi King Nin dan Putri Sundie. Karena tak terima akan kematian sang Raja Rubah, Nona King yang bersumpah akan membalas segala kejahanaman yang telah dilakukan sang guru abadi King Ning dan Putri Sundie. Karena kehidupan Lembah Wanhua bagaikan terjebak di dalam sangkar, terintimidasi dan diancam, akhirnya dengan penuh keyakinan, Xiao Xing memutuskan bergabung dengan klan Rubah Utara agar mempunyai kekuatan untuk melawan. Zhao Ling yang mengintai dari kejauhan, tentu ia mendengar akan segala ucapan yang mereka katakan. Karena dianggap sebagai klan pembelot, Zhao Ling seketika mengaktifkan segel es kematian untuk menyiksa dan membunuh semua pasukan Lembah Wanhua. Sesuai dengan rencana dan tak ingin melihat pasukan Lembah Wanhua mati dan musnah, Yunhe melancarkan misi terakhirnya mengorbankan nyawanya dengan meledakkan kekuatan spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya agar pasukan Lembah Wanhua selamat dan terbebas dari segel es kematian. Dengan penuh rasa sedih, Hawking dapat merasakan energi spiritual Yunhe yang terpecah, yang tentunya eksperimen mendiang ayahnya telah berhasil menjadikan Yunhe sebagai obat penawar dari segel es kematian ciptaan sang guru abadi King Ning. Chengyi melihat kenyataan tersebut, dengan segera ia menolong Yunhe dan membawanya untuk kembali ke dalam rumah pengasingan. Disinilah Yunhe meminta Chengyi untuk tak membawanya masuk ke dalam, karena ia ingin menikmati masa-masa terakhirnya, menghirup udara dan angin sepoi-sepoi sebanyak-banyaknya. Dengan rasa penuh sedih dan tetesan air mata, Yunhe meminta maaf di hadapan Chengyi
karena dirinya tak bisa menepati janji untuk hidup bersamanya di masa depan. Di detik nafas terakhir, Yunhe mengatakan bahwa tindakan yang ia lakukan dan perbuat selama ini bukanlah sebuah pengkhianatan dan bukanlah sebuah kebohongan yang amat besar. Bahkan, perbuatan dan tindakan yang ia lakukan ketika di atas tebing semata-mata agar ia bisa menyelamatkan orang yang paling ia cinta dan sayangi dapat hidup dalam kebebasan. Karena tak memiliki keberanian untuk mengungkapkan secara langsung, Yunhe memilih untuk memendam perasaan tersebut agar waktu dan masa yang akan menjawab dan menjadi saksinya. Nona Lue yang tak kuat melihat keadaan Yunhe tentu dengan tangis yang terpecah, ia menyalahkan Cheng Yi karena dirinya lah Yunhe menjadi menderita sepanjang hidupnya. Dari hasil usaha dan kerja keras, di sisi lain terlihat San Yue berhasil mendapatkan jamur emas ajaib untuk kesembuhan Yunhe. Dengan harapan yang amat besar, San Yue dan Lin Sun bergegas untuk pulang agar sahabatnya Yunhe bisa sembuh dari sakitnya. Dari lubuk hati yang amat dalam, Cheng Yi sangat kecewa dengan dirinya sendiri karena segala upaya yang ia lakukan selama ini telah gagal untuk menjaga sang pujaan hatinya. Tentu dengan sengaja, Cheng Yi menempatkan Yunhe di rumah pengasingan agar setiap saat dirinya bisa berjumpa dengan Yunhe. Namun kehendak berkata lain hanyalah sebuah penyesalan dan sesal yang dapat ia rasakan saat ini. Kehilangan satu-satunya wanita yang paling ia sayang. Nona Lua yang merasa sangat kehilangan, ia kembali menghampiri Dewi King San. Namun terlihat sang Dewi sudah tak berada di sana, yang sengaja meninggalkan sihir mantra untuk memberitahu Nona Lua untuk tak mencari kepergian dirinya. Tentu, kesedihan Nona Lua bertambah dua kali lipat kehilangan orang-orang terdekat dan paling ia sayang. Tak berselang lama, San Yue dan Lin Sun juga datang dengan membawa jamur emas abadi yang baru mereka dapatkan. Dengan melihat raut wajah Nona Lua yang penuh air mata, San Yue ikut mensedih karena ia gagal menyelamatkan sahabatnya.